Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Daeng. Alhamdulillah kita bisa balik lagi di salah satu lapak sahabat Daeng atau Pak D Daeng, salah satu orang tua kami di Pasar Curug Tangerang. Kita akan pengen lihat beberapa koleksi dari beliau karena sejauh ini Prof Bacan ini jarang buka karena ada rutinitas di kerjaan beliau. Namun hari ini beliau buka, nah kita mau update nih. Hari ini kan hari Jumat berkah, makanya agak rapian nih kayak orang beneran nih pakai batik ya, karena setelah ini insya Allah kita bisa jamaah langsung ya. Jadi akan coba lihat beberapa koleksi yang ada di sini yang kemungkinan bisa jadi referensi buat teman-teman yang pengen nambah koleksi atau buat jual lagi ya. Kita langsung update karena sudah berapa periode ini kita ndak update di lapak beliau, dan saya lihat di sini banyak yang baru-baru nih, banyak yang bikin dompet bergetar. Kita langsung cek ada. Nah, tadi saya sudah di opening itu saya perlihatkan suasana terkini mulai dari tukang gosok ya, dan di beberapa pelapak di sini ujung kiri kanan tuh banyak banget tuh pelapak. Ini ada juga di sini dagang apa itu mainan. Tuh ada yang dagang kacamata, ada aksesoris, parfum dan lain-lain tuh. Nah, kali ini kita mau lihat beberapa koleksi yang ada di lapaknya Pak D nih, Pak D Musri atau Prof Musri, salah satu spesialis bacaan doko dari dulu sampai sekarang, komitmen ya untuk memberikan beberapa pilihan yang ada di lapak beliau perihal jenis bacaan doko. Ini sudah lama kita nggak update, ini yang sudah jadi tuh. Pak D gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sangat sehat ya. Aduh, saya pikir udah mudik. Belum ya? Nanti, masih mentok. Oh. Angkotnya masih kurang banyak. Oh gitu ya. Kurang banyak ya. Aduh mamae. Pantesan beliau masih standby ya. Nah, ini saya lihat banyak baru-baru nih, Pak De. Ya, ini baru semua ini. Oh, ini yang di kotak ini. Oh, oke. Ini baru juga. Ah, nih teman-teman nih. Wah. Ya itu yang bikin dompet saya bergetar itu. Ai mamae. Ini kalau pakai begini mertua lewat saya cuekin, ini bodo amat dah. Bagus banget. Pokoknya mah. Wih, ganteng-ganteng. Saya kalau pakai ini nih, waduh, pada nempel semua nih yang bening-bening nih, apalagi nyanda-nyanda nih. Hei. Cakep. Ini ring perak semua, Pak De? Ada satu dua alpaka. Oh, ada yang alpaka, ada yang perak. Tapi kita udah krom semua ya. Krom gold. Nah, pengen tahu nih, Pak De, untuk skema Ramadan ini jam bukanya sama atau beda? Jam buka. Iya. Sama aja. Nah, berarti ini kan sudah tinggal seminggu kurang lebih apa namanya, mas memasuki Idul Fitri. Sampai kapan kira-kira pada di sini biar teman-teman tahu, takutnya ke sini udah nutup. Minggu. Oh, hari Minggu ya. Oke, berarti kita sekarang ini kan review hari Jumat ya. Berarti Jumat, Sabtu, Minggu ya. Tapi pada saat nanti Pade sudah mudik atau nggak buka lapak, kan nanti tinggal bisa WA aja ya di nomornya Pade ya. Jadi kita bisa layani online ya, insyaallah ya. Apalagi kalau di rumah kan lagi santai ya. Jadi teman-teman yang tertarik dengan beberapa koleksi Pade pada saat beliau sudah nutup, tenang aja, nanti bisa saya bantu juga, calling saya, calling Daeng aja. Nanti saya akan bantu untuk sambungkan ke Pade. Nanti saya yang support lah. Oke, kita akan coba lihat di sini kan ada bahan nih. Bahan kita bahan dulu nih Pade. Kira-kira bahan dari berapa nih Pade? Murah-murah itu 20 ke atas. Nah, ini bahan dari dulu komitmen beliau itu dari harga 20.000 ke atas ya. Intinya poinnya adalah ada harga, ada kualitas ya. Tuh. Karena saya lihat ini Pade banyak banget ini teman-teman yang hobi batu, tapi pada saat mau belanja itu kadang keluarganya dibawa-bawa. Aduh, saya mau beli batu tapi saya butuh ini. Padahal kan kita pilihan banyak ya, 20.000 juga ada. Nggak harus mahal kan? Jadi jangan, kadang manusia kan gitu. Iya. Jadi jangan curhat. Ah, curhat dibawa-bawa. Nanti ketipu kebanyakan yang begitu. Nah, iya betul. Makanya kita kasih patokan ada harga, ada kualitas ya. Tidak semuanya mahal, ada juga yang murah dan terjangkau mulai dari bahan. Ini ada bahan-bahan nih, bahan baca nanti galau. Ini doko semua ya? Doko semuanya. Untuk bahan-bahan kita berapaan Pak De? Yang ini si dua nih? Itu 300-an. Nih, ini kalau sudah naik ring, itu satu biji aja belum tentu dapat. Karena ini daging semua Pak De ya? Nah, sudah dibersihkan kulitnya. Tuh, ini yang jumbonya nih, tuh. Dan ini sudah dibentuk nih di sini nih, tuh ya. Tuh. Jadi untuk bahannya Pak De itu ada beberapa yang sudah dibentuk. Ini salah satu referensi Daeng ya untuk bacaan doko, karena saya aja kadang beli dia sama Pak De nih, dan saya beli tidak sedikit, kalau lagi sengklek beli banyak Pak De ya, berapa puluh biji saya beli kadang. Karena kebetulan ini paling murah, paling kualitasnya paling bagus, dan apalagi kalau datang dengan muka permohonan pasti lebih murah. Nah, oke, untuk bahan kita udah kasih gambaran referensi atau estimasi dari harga 20.000 ya. Ini kita coba lihat pelan-pelan aja, harga dari 20.000 ke atas ya. Teman-teman kalau mau puas lebih bagus datang ke sini ya. Karena takutnya Pak De lagi sibuk tidak bisa ngerespon kalau jadi datang. Kita kadang enggak bisa ngelayanin. Nah, jadi lebih bagus ke sini aja ya. Ya, ke lapak aja. Nah, ke lapak. Apalagi sekarang ini kan 2 hari ke depan ini kita masih ada di lapak ya, tiap hari.
Oke, kita masuk. Tadi udah bahan kita udah perlihatkan nih Pak deh, mulai dari yang ujung sampai di sini. Nah, kalau yang udah naik kering nih Pak deh, izin yang di sini berapa dari berapa nih? Ini 150-an. Oke, 150. Siap yang di sini? Ini 2,5. 2,5. Nah, oke, ini kita coba dulu di sini ya. Nah, tuh teman-teman bisa lihat beberapa nah ini teman-teman kan pasti banyak nanya kenapa enggak di ring perak. Kalau kami kasih ring perak, otomatis estimasi harganya enggak mungkin murah ya. Karena perak aja udah ketahuan. Nah, makanya kami pakai alpaka biar teman-teman itu bebas mau ganti atau mau di krom atau gimana, menyesuaikan aja dengan kemampuan dan juga selera teman-teman. Pokoknya sesuaikan. Ya, sesuai sama isi kantong jangan beda. Ya, jangan beda, harus imbang ya. Nah, betul. Jangan nafsunya gede banget isi kantongnya. Iya, betul. Repot nanti. Yang pusing. Akhirnya Pak Denny yang bingung menyesuaikan ya. Jadi seharusnya konsumen yang menyesuaikan ya. Sesuaikan bijaksana sama diri sendiri ya, aja. Ya, betul. Kan hobi ya, hobi. Hobi bijaksana sama hobi sendiri. Betul. Kalau ada yang lebih penting, lebih perlu kita jangan utamain hobi. Iya, jangan utamakan. Utamain hobi. Prioritaskan. Nomor 10 apa nomor 100 nomor betul. Yang kebutuhan pokok di dapur. Nah, tuh dulu. Coba. Karena itu prioritas ya. Iya. Karena jangan ya maksain kita beli kita tapi neken harga dengan semurah mungkin. Waduh, jangan susah. Kasihan juga pelapak ya. Benar-benar. Karena anak istri itu tidak ada urusan dengan hobi kita ya. Anak istri itu tidak ada urusan dengan hobi kita. Anak istri urusannya dapur aja. Nah, ini tadi kita sudah lihat kan. Nah, urusin pengen yang lain. Daripada judi perempuan sama mabok. Mendingan hobi batu. Urusan positif. Positif karena kita bisa investasi juga, Pak ya. Karena saya berapa kali beli di Pak ini, taruhlah dengan harga misalkan 300 sampai 500. Ada yang lihat dia berani 1 juta. Coba. Kenapa? Karena mungkin dia kasihan sama saya jadi dibeli mahal. Aduh, mamae. Nih, teman-teman cakep-cakep banget ini tuh. Oh, hobi jadi yang efeknya positif ya insyaallah di batu. Di batu ya. Kan hobi main perempuan. Iya, betul. Mabok, judi udah jelas banget itu, Maya. Konkret banget itu ya. Jadi sebaiknya kita cari yang positif aja ya. Salah satu referensi untuk hobi positif adalah batu akik ya nih. Teman-teman tinggal menyesuaikan aja ya. Teman-teman tinggal menyesuaikan aja. Ini juga cakep nih. Ini perak apa, Pak? Alpaka ya, ini kayak perak ya. Ini apa, doko apa gula nih? Yang mana? Itu doko. Doko. Natural mesin. Natural ya. Ini kalau pakai ringnya di sini kayak apa namanya, dia kayak perak ya. Karena ini bentukan ininya, ringnya istimewa dia. Nih, ses kantoran juga klepnya sudah enak ya. Nih, teman-teman. Ini banyak ini. Bolak iki watune. Oh, cakep nih. Wong ngetepot-tepot terus, Pak. Tinggalan terus, Mas. Taruh dulu aja. Aku ngusukin kene, Kak. Iya, gaweane api ya. Gawe bacan piro de kene? Slawi 60. Ukuran segitu ya. Nih, teman-teman. Semi cutting nih. Semi cutting nih tuh, coba tuh mantap jiwanya semi cutting. Ini semi cutting lagi nih, semi cutting dan bentukannya simetrik ya. Ringnya kalau yang ini titanium nih, spesial nih. Jadi titanium nggak perlu di krom lagi. Tuh titanium lagi tuh. Kita update juragan bacaan doko atau prof bacaan doko yang ada di Curug Tangerang, satu-satunya yang termurah, terlengkap dan kualitas tidak diragukan lagi. Karena sejauh ini juga alhamdulillah dan juga belanja di sini dan kita masih bisa buat kerja lagi istilahnya mah ya. Ah, kalau ini ring perak Pak ya? Ringnya udah perak nih tuh. Jadi selera teman-teman. Kalau mau yang polos atau clean ada, kalau mau yang, kalau saya sih lebih suka yang masih ada itemnya. Kenapa? Karena itu bentuk naturalnya tuh bahan. Jadi ada seninya. Kalau kalau saya itu lebih ke seni. Bukan kalau terlalu mewah juga kasihan mertua kalau lihat saya cuekin nanti. Jadi saya pakainya yang standar aja kayak muka saya. Nah, ini juga bagus nih tuh, ada klepnya tuh. Ini perak juga, Pak deh? Oke. Jadi umumnya yang Pak deh naikin perak ini memang yang high kualitas ya. Ini yang lumayan ya, betul. Ini juga cakep. Mantap nih teman-teman. Wow. Perak mah nggak penting sebenarnya di pasar Curug.
Iya ya, yang penting nah, kualitas batu ya. Yang penting batunya. Batunya teman-teman. Orang masih banyak senang titanium malah. Malahan ya. Awet. Tuh. Jadi ya, perak. Titan perak tetap aja. Iya. Intinya sebenarnya sih kalau batu itu ya batunya yang prioritas. Kalau ringnya mah kan tinggal menyesuaikan aja teman-teman, sukanya perak, titanium, alpaka atau yang lain ya kan. Karena kalaupun ikatannya perak, kalau batunya biasa kan nggak imbang juga. Mendingan batunya dulu dah prioritas. Iya, batu bagus. Nah, itu bacaannya dah. Sekarang perak batu nutupin minus. Iya malahan ya. Eh ini solar Pak De? Iya. Aceh ya? Oh berapa ini? Bio solar ya, ini bukan solar lagi, ini yang kelasnya atas ini dia, nah, karena biasanya tuh, wah tuh, dia klepnya udah main ya tuh, udah enak, ay mantap mamai, bikin dompet bergetar mamai, kita juga ada varian-varian merah, nih varian-varian merah, ada dua, tuh, waduh, ada juga yang jenis lavender. Ini lavender apa spiritus? Spiritus. Oh, spiritus. Ring perak ya? Spiritus biru langit ukuran jumbo. Nah, ini kuning, apa namanya? Sunkiss ya? Juga. Oh, sama ya. Tuh mewah banget ringnya tuh. Ini ada lavender, ini baru lavender Pak De ya. Ini lavender. Jadi di lapaknya Pak De itu macam-macam, ada juga kecubung. Amethyst ini mah Pak De ya. Nah, ini Yaman kali ini. Ini Yaman dibikin sama Pak De semi cutting nih. Semi cutting, ini ada yang opal. Yaman juga yang kemarin nyari Yaman ada di lapaknya Pak De. Ini batu apa deh? Baru juga ini? Motif. Nah, ini motif nih. Ini kayak motif apa? Lebih kemana Pak De ini? Oh. Bawahnya lubangnya kecil jadi enggak kelihatan. Lubang ini saya lihat nih kayak lo motif orang mandi Pak De. Tapi pakai baju kurang bagus. Saya nyari enggak pakai baju. Iya, nah, ini ada juga yang dopo kembang. Oh ini Ramadan nih, saya lupa ya. Ah tapi enggak apa-apa Pak De, kan cuma dibahasakan. Asal jangan dieksekusi ya. Iya, enggak masalah ya. Siap. Ini bacaan apa garut Pak De yang ini? Saya lupa nih. Bacaan. Ini bacaan. Ini ada giok ada garut. Oh, campur ini Maya. Ini yang lostone ya, apa yang kas polkas? Lostone itu. Oh, tinggal negering ya. Oke. Nah, kalau yang bahan-bahan juga ada nih teman-teman. Tadi ini bahan-bahan ada, sudah kita liatin ya bahan-bahan. Teman-teman nyari juga untuk gigi, untuk smoke, oh, monggo silakan. Di sini ada beberapa pilihannya Pak De. Tinggal menyesuaikan aja. Izin Pak De, yang tadi kita close di situ aja Pak De. Yang kotak. Nah, teman-teman ini kenapa saya belakang? Karena kebetulan ini yang high kualitas yang saya akan perlihatkan hari ini. Nih. Sama tapi karena memang tempatnya ya, tempatnya terbatas di situ jadi ditaruh di sini. Padahal mah kalau saya lihat ini kualitasnya lebih bagus. Tapi selera ya. Batu itu tidak ada yang mahal, tidak ada yang murah, tergantung kemampuan. Batu tidak ada yang jelek, tidak ada yang bagus, tergantung selera. Tuh. Makanya Pak De ngasih pilihan. Nih, ada banyak nih. Ini yang perak yang mana, Pak De? Perak di sini satu nih. Oh, di situ, bukan di sini. Di sini ada tiga. Oh, di sini ada tiga ya. Nih, ringnya udah perak nih. Bacan doko semua ya. Bacan doko. Tuh. Wow, ini aslinya warnanya enak, teman-teman. Ini karena kebetulan kami rasa aja bala-bala ini kita lihat di bawah ya. Tuh warna aslinya tuh. Karena dia enggak silau kan. Aduh, dompet saya aja ikut bergetar ini. Ini yang hitam bukan gula Pak De? Itu bukan hitam, itu coklat. Oh, nyoklat dia jatuhnya. Oh, tapi doko. Oh, oke. Okay. Kita di sini ada ready gula enggak? Gula enggak ada. Enggak ada, doko semua ya. Nih teman-teman, ini nyoklat nih cakep nih. Ukurannya jumbo. Waduh, ini kalau kita beliin mertua makin sayang mertua nih. Oke, izin Pak De. Kalau teman-teman mau ke sini, kita ada Facebook ya? Apa nama Facebook-nya? Muslih Gamestone, dan kita sudah update beberapa koleksi kita di situ ya. Nah, kontak person yang bisa dihubungin berapa Pak De? 0812 9507 2763. Itu bisa by phone atau via WhatsApp ya. Oke, dan kita terima kirim-kirim lah ya. Oke, kalau teman-teman bingung, nanti tenang aja, nanti saya akan bantu WhatsApp ke saya, nanti kita akan coba support. Karena biasanya Pak De sibuk tuh, jadi hubungin saya nanti saya akan bantu ya. Oke, ini teman-teman sudah lihat beberapa koleksi dari beliau, mulai dari yang bahan sampai yang udah naik ring ya, dan juga yang lostone. Nah, nanti kita akan update. Hari ini kita langsung tayangin teman-teman, jadi tunggu tayangan Dayeng, kita langsung tayangkan hari ini spesial khusus di lapaknya Pak De, Prof Bacan Doko yang ada di Curug. Oke Pak De, terima kasih banyak. Saya selalu Pak De ya. Ini sudah bentar lagi lebaran, soalnya minal aidin wal faizin ya dari teman-teman dan juga tim Dayeng ya. Sehat selalu Pak De. Oke teman-teman, kita sudah update ya.
Oke, sahabat Daeng, itu ada sirip di salah satu lapak sahabat Daeng yang ada di Curug. Bagi teman-teman yang mau klik, silahkan menampak ke sini. Makanya kalian jangan cuma nonton, nah beli, banyak cuma nonton doang. Nah, biar Daeng semangat juga. Daeng kadang hujan-hujan, panas-panas, sakit pun saya nge-review. Kenapa? Biar saya pengen support pelapak. Jadi teman-teman juga support pelapak bukan cuma nonton, tapi beli. Minimal silaturahmi ke pelapak. Sampai ketemu lagi di videonya. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.